الإسلام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد غير الأدب وعلى آله وأصحابه وطبيه على الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرات المكرمين برالي ملما وبالخصوص المكرم رمو كياي حجي رادن محمد نجيب عبد القدير سلاكو بغاسو بندق بساتين المنوير رابيك يوغجاكرتا. Kepada dewan juri yang kami hormati, dan tidak lupa kepada hadirin santri putra yang tampan berpangeran dan santri putri yang kulit wajahnya indah mengkilat walaupun berjerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Islam sebagai agama penyempurna dan paripurna bagi kemanusiaan sangat mendorong dan mementingkan umatnya untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala kejadian di alam semesta. Dengan kata lain, Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarhil Quran yang bertemakan integrasi sains, teknologi, dan Islam. Dengan rujukan surat Qaf ayat 6-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bangun
atasnya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hambanya yang kembali tunduk kepada Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini berkaitan dengan upaya sains memadukan antara sains, teknologi, dan Islam. Dari zaman Najali sampai tiba pada pemerintahan Jokowi, ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan dari tahapan yang paling minis sampai pemikiran yang sangat kritis. Hal ini membuat munculnya teknologi. Pada zaman sekarang, banyak sekali media informasi yang membantu kebutuhan bahkan sampai menjerumuskan. Dan contohnya banyak sekali. Instagram ada, YouTube ada, Google ada, Facebook ada, Twitter ada, LINE ada, WhatsApp ada. Semuanya ada. Mau cari yang berilmu pengetahuan atau gosip artis yang tidak keruan? Pasti ada. Mau cari sejarah dari zaman Nabi sampai masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri? Pasti ada. Mau cari gaya hidup Siti Zulaikha sampai Nagita Slavina? Pasti ada. Tinggal tanyakan saja kepada Al-Mukarram Syai Google. Hadirin, diakui maupun tidak, teknologi modern memang membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi semakin cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap. Bisa kita lihat sekarang ini juga. Kangnya lapar, tinggal pesan online aja. Tinggal pencet-pencet sebentar, makanan langsung datang. Itu pun kalau ada kuota dan fulusnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari uraian di atas adalah menjadi tamparan keras bagi kita bahwasanya sudah saatnya Islam kita jajarkan dengan zakat yang serba metropolitan. Sudah saatnya Islam tidak hanya debat dalam hal tahlilan dan yasinan. Dan sudah saatnya dalam bidang teknologi Islam menjadi yang terdepan. Tidak hanya dituntut untuk bisa sholat dan mengaji, tetapi juga dituntut untuk menekuni sains dan teknologi dengan dilandasi nilai-nilai Qur'ani. Mungkin cukup sekian sepatah kata dari kami. Semoga dapat terpatri di dalam hati dan bermanfaat suatu saat nanti. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf seikhlas hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum.